Seorang laki-laki apakah pantas meneteskan air mata? Paman, satu jiwa melayang, orang yang kita kasihi, dia menjadi pahlawan, dimakamkan dengan upacara kehormatan, dapat asuransi, dapat tunjangan untuk keluarganya. Lantas mau apa lagi? Apakah istrinya, anaknya, peduli dengan segala penghargaan dan penghormatan? Yang terasa di sini, di dalam hati, Mbak kehilangan suami, Gatot kehilangan ayahnya, dan aku kehilangan saudara. Apakah penghargaan itu akan mengembalikan Bang Somad pada kita? Apa kau juga tidak berpikir, ha? Kalau aku mati, anakku yang tercinta juga akan kehilangan bapaknya. Resiko itu sudah jauh-jauh hari ada dalam otak orang-orang seperti kita. Kau tak sadari? Saya mulai menyadari. Saya mengundurkan diri. Apa kau bilang? Saya mengundurkan diri. Kau kudidik dengan keras, tapi ternyata kau hanya seorang banci. Kau yang kuharapkan menggantikanku, malah membuat aku kecewa. Bang Soma tewas karena saya memang gagal melindunginya. Saya tidak berguna. Saya memang banci. Saya membuat Bang Soma kecewa. Aku mengerti apa yang kau rasakan. Kejadian ini hampir sama dengan kematian ayahmu. Aku juga merasakan terpukul karena kematiannya adalah karena aku gagal melindungi dia. Tapi aku selalu ingat kata-katanya. Walau bagaimanapun, kita tetap menjadi seorang abdi masyarakat. Jangan tinggalkan kewajiban kalau tidak ingin menjadi seorang pancut. Kau bayangkan, orang kecil seperti Kompas mempunyai jiwa patriot yang mengagumkan. Tak gentar dengan maut yang setiap saat bisa menjemputnya. Kini dia rela mati juga untuk membantu kita. Mayatnya subuh tadi ditemukan patroli. Berarti ini jebakan, kurang ajar. Kita kehilangan penghubung dengan kasus berlian merah delima itu. Baik. Kali ini saya akan kejar bajingan itu. Dan saya akan membunuhnya. Jangan mengikuti amarahmu. Kau harus bertindak sesuai dengan prosedur. Jangan macam-macam kamu. Saya tahu, Paman. Tapi kali ini saya harus membunuhnya. Meskipun kau membunuhnya, itu tidak akan menghidupkan kembali Somad dan Kompos. Lalu kau pun jadi pembunuh seperti mereka. Rumbulanku.
akhirnya kau turun juga untuk menemuiku, ha? Mari bercinta yuk, ayo dong. Halo bos, gimana kalau saya temani? Hari ini kelihatannya cerah sekali. Gila kamu. Kalau masuk tempat orang, letuk dulu kek. Ada clue yang satu itu, tak bisa lo rubah. Aku sudah mencoba untuk merubah sifatku itu. Tapi kalau sedang melihat pintu tertutup, dan ada pertunjukan di dalamnya, hilang deh kesadaranku. Dasar geblek. Bagaimana hasilnya? Beres? Beres. Reserse itu sudah tewas. Tapi sayang mitranya berhasil meloloskan diri. Sekalian si kompos itu aku bereskan. Cinta kamu. Ayolah, layani aku, Diana. Kalau kau layani aku kasih rumah RSS, Diana. Kenapa, Bang? Terima kasih, kamu nolong saya. Itu biasa. Aku paling tidak suka melihat orang mabuk mengganggu. Namamu Diana? Iya, betul. Kamu siapa? Namaku Andi. Malam ini aku butuh seorang teman. Aku baru datang dari luar kota. Aku tinggal di sebuah hotel terkenal. Kamar hotelku terlalu besar untuk satu orang. Apakah kamu bisa menolong saya? Oh, mau minum apa? Terima kasih. Tentunya minum dengan kamu di kamar lebih menyenangkan. Apalagi dengan sedikit uang recehan. Sayang, aku tidak punya uang recehan. Kalau kebukan, aku banyak. Baik, kalau begitu. Kamu tunggu di luar dulu, karena saya harus bilang dulu sama majikan saya, ya?
cakap ganteng. Eh, bos gua mau ngajak kamu. Aduh, tolong, Fel. Tapi nggak apa-apa deh. Besok malam juga bisa kan? Oke. Sayang juga kakak kamu itu. Pergilah. Hati-hati ya. Terima kasih, Fel. Aku pergi dulu ya. Piaran baru itu. Biar dia temani aku malam ini. Dan kau boleh... Kalau ngomong jangan sembarangan. Ah, jangan munafik. Malam ini dia ada bookingan, bos. Nampaknya besok malam saja. Kamu ini. Kalau begitu, aku pergi duluan. John, selamat bersenang-senang. Sudah lama kamu kerja di nightclub itu? Ya, lumayan. Tapi aku memang masih baru kerja di nightclub itu. Maksudku, aku selalu berpindah-pindah supaya terus jadi barang baru. Kau tahu punya siapa nightclub itu? Dengar-dengar milik konglomerat muda bernama Daniel Sumboro. Kamu sudah pernah bertemu dia? Kamu sebenarnya siapa sih? Kamu polisi ya? Apa bedanya seorang polisi atau bukan? Yang penting kan saya seorang laki-laki yang bisa membayar kamu. Turunkan aku di sini. Aku tidak sudi. Dengar. Aku cuma mau tanya tentang kencan kamu dengan orang yang bernama Kompos. Turunkan aku di sini. Emang salah apa saya? Dan, tolong ceritakan keadaan semalam dengan Kompos. Loh, itu kan urusan pribadi. Tidak pantas saya ceritakan kepada orang lain. Kamu harus jujur. Tadi malam Kompos mati terbunuh. Loh, yang mati kan dia, bukan saya. Apa sangkut pautnya dengan saya? Kamu kenal Kompos kan? Iya, jelas. Dia sering ke nightclub. Kemarin malam sekitar jam 10.11, kamu ada di mana? Saya telepon, di telepon umum. Aneh, di dalam kan ada telepon. Kenapa harus telepon di luar? Sudahlah, yang penting saya jujur. Saya tidak bunuh Kompos. Minum dulu. Kami tidak menuduh kamu pembunuhnya. Lihat, aku tampang seperti ini pantas dituduh sebagai pembunuh. Maaf kalau saya kurang sopan. Merokok. Bisa makan. Dagunya jangan terlalu panjang. Ya, cukup. Hidungnya agak mancung sedikit.
Kira-kira begitulah. Tapi rasanya kok tetap gak sama. Polisi, saya lapar nih. Oke, kita makan dulu. Makan di mana? Di mana aja. Yang penting kamu tidak kelaparan. Mana geretan saya? Coba, kamu teliti lagi. Tapi yang ini kok botak? Seingat saya orangnya nggak botak. Andi, coba kasih rambut sedikit. Coba kalau begini. Ya, ini dia orangnya. Piaraan baruku. Mari kita minum. Terima kasih. Dia memang gila kalau dapat cewek baru. Biarkan saja. Jangan ganggu dia. Kalau kamu mau, aku bisa temani kamu. Gila. Kalau lu mau, kan tinggal nunggu giliran. Jangan main masuk saja. Sepertinya kita pernah bertemu. Ya, mungkin saja. Orang seperti saya kan tidak pernah jauh dari tempat seperti ini. Mungkin ketemu waktu dansa, atau minum, dan sebagainya. Ah, bos, bagaimana kalau kita minum bersama? Ide bagus. Oke. Kita minum sambil ngobrol-ngobrol. Sudahlah kawan, jangan terlalu tegang begitu. Dia hanya anak buahnya Sally yang baru. Jangan terlalu khawatir begitu. Ayo minum. Thank you.
sekali minum. Ya, begitulah. Hidupku hanya sebatas dansa, minum, ngobrol manis dengan tamu. Bos, kalau bos suka sama saya, jangan anggap saya ini mainan ya. Saya cinta sama bos. Aku ke WC dulu ya, bos. Aku curiga sama dia. Seharusnya kamu lebih berhati-hati. Jangan asal semua cewek kamu sikat. Sudahlah. Jangan terlalu khawatir. Dia cuma cewek. Kebetulan aku suka banget sama wajah dan tubuhnya. Oke. Bagaimana rencana kita? Lu sudah tur? Besok di gudang timur. Jam 10 pagi. Kita habis orang Taiwan itu. Oke. Kau atur semuanya. Sebaiknya kau sembunyi saja dulu. Jika ada tanda-tanda yang tidak beres, baru kau boleh bertindak. Oke?
Jatuhkan senjata kalian atau kepala bajingan ini hancur. Diana, ambil koper-koper itu. Lepaskan dia atau pacarmu ini kubunuh. Kurasa orang ini lebih berharga daripada perempuan itu. Dan semua rencana akan berantakan kalau kepala orang ini pecah. Siapa kamu? Jangan main-main denganku. Seharusnya aku pecahkan kepalamu. Tidak usah kau tahu siapa aku. Cepat, lepaskan wanita itu dan perintahkan anak buahmu mundur. Atau aku pecahkan kepalamu. Oke, oke. John, lepaskan. Kalian mundur semua. Kamu pergi duluan, Diana. Awas kepalamu kalau bergerak. Andi, saya capek nih. Kamu harus bisa. Ayo. Cuma nangis. Mereka mau nyawa kita, bukan air mata kamu. Jadi gak ada gunanya kamu nangis. Mereka cuma mau bunuh saya, bukan kamu. Saya belum kawin, udah mau mati. Kamu kawin gak kawin, apa bedanya sih? Brengsek kamu. Saya masih perawan, tahu gak? Kalau saya mati jadi kuntilanak, saya uber-uber kamu. Gara-gara kamu saya jadi begini. Hei, dasar edan.
Hei, buka bajumu. Peras biar cepat kering. Enak aja. Memangnya pajangan. Enak di kamu rugi di saya. Oke, sebaiknya kita tinggalkan tempat ini. Kita cari taksi. Mau kemana kita? Kemana aja, yang penting kamu istirahat, kan capek. Ayo. Bodoh semua. Urusan sekecil ini, tak mampu kalian atasi. Anak buah macam apa kalian ini? Awas. Kalau sampai gagal lagi. Kau malah kelihatan santai dan tidak peduli. Habis mau gimana? Nyatanya memang kita gagal. Marah-marah juga gak ada gunanya. Tapi kan kamu bisa mikir. Orang itu harus disingkirkan. Dan dapatkan berliatnya. Kamu marah-marah terus seperti itu. Mana bisa pikir. Tenang dong. Dan jangan panik. Orang itu adalah mitra reserse yang kita punya. Dan aku tahu caranya. Gimana, Jok? Gimana? Mbak, buka pintu. Andi, kenapa kamu? Dan ini? Maaf, Mbak. Tolong teman saya dulu, nanti saya ceritakan. Minum dulu. Terima kasih. Loh, kok malah duduk? Andi, ambil air di termos. Tuangkan semuanya ke dalam ember ya. Ayo. Semua ini bukan milik kita. Kita harus serahkan kembali pada pihak yang berwenang. Enak aja. Saya hampir mati kedinginan belain barang ini. Kamu main serahkan saja. Okelah, berlian itu dikembalikan. Tapi uang itu kan tidak ada dalam daftar pengejaranmu. Uang itu untuk saya. Thank you.
Paman pergi dulu ya. Nanti Paman bawain mobil-mobilan. Nggak bakalan, kan janji laki-laki. Oke, Paman janji. Jangan nakal ya. Kamu pasti punya hubungan dekat dengan kakak perempuanmu itu. Tampaknya kamu begitu mengasihi mereka. Iya. Sebenarnya dia bukan kakak kandungku. Dia istri sahabatku yang mati terbunuh oleh jebakan si Daniel dan si Johnny Cotter. Seharusnya waktu itu aku bunuh dua-duanya. Kenapa kamu tidak membunuhnya? Bukannya kamu punya kesempatan? Tapi aku pun harus melindungi kamu. Kembalinya nggak usah. Lain kali, kalau bawa mobil hati-hati. Untung selamat. Saya gagal menangkap orangnya, tapi saya berhasil mengambil berlian dan sekoper uang palsu. Berarti kasus pemalsuan uang ini asalnya dari bajingan itu juga? Sungguh serakah sekali bajingan itu. Betul. Pasti mereka tidak akan tinggal diam begitu saja. Seharusnya Paman secepatnya menangkap mereka dengan resmi Paman. Dengan tuduhan pemalsuan uang dan pencurian berlian dari museum. Saya rasa bukti-bukti itu sudah cukup. Ya, tentu saja. Aku suka sekali dengan cara kerjamu. Bertindak sesuai dengan prosedur. Tidak menuruti dendam pribadimu. Biarlah yang bersalah dapat hukuman dari yang berwajib.
bukan dari kita. Aku akan segera melaporkan ke intelijen pusat. Sementara ini, Diana saya suruh tinggal dulu di rumah Bang Somad. Karena sangat berbahaya bagi dia sebelum penjahat-penjahat itu tertangkap. Pasti dia. Soalnya Putri susah ngelakuin lagi.
Sebaiknya kamu tunggu di sini. Aku akan bebaskan Mbak dan Gatot. Kalau 30 menit aku tidak muncul, cepat hubungi Paman. Tidak, aku ikut, Andi. Kita tidak tahu jebakan apa yang dibuat oleh bajingan itu. Sebaiknya aku saja yang ke sana. Kalau terjadi apa-apa denganku, cari bantuan. Tapi kamu... Jangan khawatir, saya. Aku pasti kembali. Andi, aku ikut. Sudah aku bilang, kau tidak bisa macam-macam sama aku. Akhirnya kau datang juga. Lepaskan dia sekarang. Ayo cepat. Gak usah khawatir. Drago.
Berhenti.